Apa khabar murid-murid? Saya harap anda semua dalam keadaan yang ceria dan sihat selalu. Sebelum saya bermula, pastikan anda sudah bersedia untuk menerima apa yang hendak saya sampaikan. Tanpa melengahkan masa, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mr. Q daripada SK Kampung Lindungan dan hari ini saya akan memperkenalkan topik yang sangat menarik iaitu Sistem Suria. Adakah kamu telah sediakan buku teks tahun 3 dan juga alat-alat tulis? Terbaik! Sebelum saya mendalami topik Sistem Suria, mari kita lihat secara menyeluruh apa yang kamu semua akan pelajari pada hari ini. Tenangkan diri anda. Jom kita mula. Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat menyenaraikan ahli dalam sistem suria. Seterusnya, murid dapat merumuskan secara umum suhu planet berdasarkan urutan dalam sistem suria. Selain itu, murid dapat memerihalkan planet beredar mengelilingi matahari mengikut orbit. Akhir sekali, kita dapat menghubungkait kedudukan planet dari matahari dengan masa planet beredar mengelilingi matahari. Tunggu apa lagi? Pastikan buku teks, buku tulis dan juga alat tulis disediakan. Sesi pembelajaran akan bermula sekarang. Jom. Pada cuti sekolah yang lalu, Ayah Badrul membawa Badrul sekeluarga melawat Pusat Sains Negara. Setibanya di situ, Badrul dan adik-adiknya teruja dengan barang-barang yang dipamerkan di situ. Antaranya adalah seperti mesin, maklumat tentang haiwan dan tumbuhan, petroleum dan lain-lain lagi. Akan tetapi, terdapat satu pameran yang membuat Badrul tertanya-tanya. Dia ternampak pelbagai jenis model planet yang menarik dipamerkan di atas siling. Dia ingin tahu lebih banyak tentang planet-planet di situ. Adakah kamu semua di rumah ingin tahu tentang sistem suria kita? Terdapat banyak misteri tentang sistem suria yang masih dikaji oleh manusia. Akan tetapi, manusia telah menjumpai beberapa fakta penting yang dapat dikongsi dengan anak-anak murid di rumah. Mari kita mulakan eksplorasi ini bersama saya, Mr. Q. Saya harap maklumat yang saya kongsi dengan anda pada hari ini dapat memberi manfaat yang tidak terhingga. Mari cikgu perkenalkan sistem suria. Sistem suria terdiri daripada matahari, planet, satelit semula jadi, asteroid, meteoroid dan komet. Matahari merupakan pusat sistem suria yang dikelilingi oleh ahli suria yang lain. Selain itu, matahari merupakan bintang yang akan mengeluarkan cahaya dan haba. Cahaya dan haba yang dikeluarkan oleh matahari dapat menerangkan planet-planet di sekelilingnya. Boleh tak anda beritahu cikgu berapa planetkah yang mengelilingi matahari? Ya, betul. Dalam sistem suria ini terdapat 8 buah planet yang mengelilingi matahari. Antara planet-planet yang mengelilingi matahari mengikuti urutan bermula daripada planet yang paling dekat dengan matahari adalah seperti Eutarit, Zura, Bumi, Mareh, Mustari Zuhal, Uranus dan juga Neptune. Antara planet-planet yang dinyatakan, planet manakah paling anda semua gemari? Bagi cikgu, saya paling suka
planet Zuhal. Kerana planet Zuhal merupakan planet yang mempunyai gelang. Cantik kan? Selain daripada planet, ahli sistem suria yang penting adalah seperti satelit semula jadi. Apakah itu satelit semula jadi? Satelit semula jadi adalah objek semula jadi yang beredar mengelilingi sebuah planet. Sebagai contoh, bulan merupakan satelit semula jadi bagi bumi. Mesti kamu semua tengah fikir, adakah planet lain mempunyai satelit semula jadi seperti bumi? Ya, planet lain juga mempunyai satelit semula jadi. Dan yang istimewanya, ada juga planet yang mempunyai lebih daripada satu satelit semula jadi. Sebagai contoh, planet Mustari, iaitu planet terbesar di dalam sistem suria ini, mempunyai 63 satelit semula jadi. Menakjubkan kan? Apakah itu asteroid? Asteroid merupakan ketulan batu logam yang bersaiz lebih kecil daripada planet. Asteroid beredar secara berkumpulan mengelilingi matahari dalam satu jalur asteroid. Inilah jalur asteroid dia. Jalur asteroid terletak di antara planet Marikh dan planet Mustari. Dan apabila asteroid berlanggar antara satu sama lain, ia akan menghasilkan sepehan batu yang lebih kecil di ruang angkasa. Batu-batu yang lebih kecil berbanding asteroid dikenali sebagai meteoroid. Okey, mari kita jalankan satu kuis kilat. Antara semua ahli dalam sistem suria, ahli manakah boleh mengeluarkan cahaya sendiri? Syabas, jawapannya ialah matahari. Soalan seterusnya, ahli manakah merupakan ketulan batu-batu yang bersaiz kecil daripada planet? Wah, nampaknya semua memberi perhatian. Bagus. Jawapan dia ialah asteroid. Syabas murid-murid, ahli sistem suria seterusnya yang cikgu hendak perkenalkan pada hari ini ialah komet. Komet merujuk kepada kumpulan batu, ais dan tanah yang beredar mengelilingi matahari dalam orbit yang besar di angkasa lepas. Setiap komet mempunyai kepala dan ekor yang panjang. Haba dari matahari mencarikan ketulan ais dalam kepala komet lalu membebaskan awan gas dan debu. Cahaya matahari yang dipantulkan oleh gas dan debu akan menghasilkan ekor komet. Pergerakan ekor komet sentiasa menjauhi matahari. Pada suatu masa dahulu, Pluto merupakan planet ke-9 dalam sistem suria. Tetapi pada tahun 2006, ia telah diklasifikasikan semula sebagai planet kerdil. Oleh yang demikian, sistem suria hanya mempunyai 8 planet sahaja. Apa kata kita membuat sedikit aktiviti untuk lebih mengenali sistem suria kita? Jom. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat aktiviti ini ialah pita pelekat, balon, pen penanda dan kad manila. Mula-mula, kita perlu meniupkan balon mengikut perkadaran saiz matahari dan 8 buah planet dalam sistem suria. Di sini, cikgu sudah tiupkan semua balon mengikut kadar saiz planet. Okey, kemudian tandakan X di tengah-tengah kad manila. Jangan lupa untuk lukis 8 bulatan yang berlainan saiz. Inilah 8 bulatan mengelilingi matahari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Setelah selesai membuat bulatan, cikgu akan lekatkan balon pada garis bulatan mengikut urutan planet yang betul dalam sistem suria. So ini adalah matahari. Matahari terletak di tengah. Seterusnya, planet pertama ialah betul, Yutarit. Planet yang paling dekat dengan matahari ialah Yutarit. Sekarang cikgu akan lekatkan planet Zuhrah. Planet Zuhrah merupakan planet yang kedua dekat dengan matahari. Seterusnya ialah bumi. Bumi ialah tempat kita tinggal. Selepas planet bumi, kita perlu planet keempat ialah planet Mare. Dan planet kelima ialah planet Mustari. Planet keenam ialah planet Zuhal. Planet ketujuh ialah planet Uranus. Dan planet yang paling jauh daripada matahari ialah planet Neptune. Akhirnya, kita perlu labelkan setiap planet. Di sini cikgu sudah labelkan semua planet. Tambahkan lukisan asteroid, meteoroid dan komet pada kad Manila ini untuk menjadikan ia lebih menarik. Seronok tak murid-murid dengan aktiviti tadi? Adakah kamu semua hendak membuat aktiviti yang seterusnya? Aktiviti seterusnya yang kita boleh lakukan ialah membina kad interaktif. Pernahkah kamu membina kad seperti ini? Tidak pernah? Okey, mari kita lihat apa yang diperlukan untuk menghasilkan kad interaktif ini. Senang je. Bahan yang diperlukan untuk menghasilkan kad interaktif ini ialah gunting, kertas, gambar planet dan juga gam. Sebelum bermula, sila pastikan anda berhati-hati apabila menggunakan gunting ya. Jom kita mula. Lipatkan kertas kepada dua bahagian yang sama. Okey. Seterusnya, kita akan gunting bahagian tengah lipatan ini. Kemudian, kita akan tolak lipatan di antara dua potongan tadi ke dalam kad. Kita akan tolak ke dalam. Okey, sekarang kita akan ambilkan gambar planet dan lekat pada bahagian lipatan dalam kad tersebut. Sekarang, cikgu akan tuliskan planet yang cikgu nak bincangkan. So, cikgu suka planet Zuhal kan? So, cikgu akan buat tentang planet Zuhal. Kad interaktif ini tentang planet Zuhal. Setelah selesai, kita akan melekatkan gambar
pada bahagian lipatan dalam kad tersebut. Dengan ini, hiaskan kad kamu mengikut kreativiti kamu. Seperti ini. Okey, seterusnya, kita akan belajar tentang suhu planet. Adakah suhu setiap planet sama? Soalan ini memang menarik. Biar cikgu terangkan. Pernahkah kamu melihat ibu memasak di dapur? Apabila kamu mendekatkan tangan, kamu berhampiran dengan kuali. Adakah tangan kamu berasa panas? Ya, sudah tentu kan? Kerana haba yang dikeluarkan oleh kuali tersebut sangat tinggi. Tetapi, jika kita berdiri jauh daripada kuali tersebut, kita tidak akan berasa panas langsung. Seperti mana yang kita ketahui, matahari merupakan sumber haba dalam sistem suria. Suhunya sangat tinggi. Oleh itu, planet yang lebih dekat dengan matahari akan mempunyai suhu yang lebih tinggi berbanding dengan planet yang lain. Bolehkah anda semua ramalkan suhu pada planet yang paling jauh daripada matahari? Tekaan kamu betul, murid-murid. Suhu pada planet yang paling jauh daripada matahari adalah paling rendah berbanding dengan planet yang lain dalam sistem suria. Untuk pengetahuan murid-murid, planet Zuhra merupakan planet kedua paling dekat dengan matahari. Namun begitu, planet Zuhra adalah paling panas. Hal ini kerana atmosfera planet Zuhra adalah tebal dan boleh memerangkapkan haba. Cikgu, apa itu atmosfera? Atmosfera ialah lapisan gas-gas yang menyelubungi sesebuah planet. Bumi kita juga mempunyai atmosfera yang diselubungi oleh gas-gas seperti oksigen. Oksigen penting untuk membantu hidupan bernafas. Murid-murid, mengapakah planet-planet di dalam sistem suria tidak berlanggar antara satu sama lain? Sangat aneh, betul tak? Sebenarnya, planet bergerak mengelilingi matahari mengikut laluan tersendiri yang dipanggil orbit. Apa itu orbit? Orbit ialah laluan bayangan planet berbentuk elips yang mengelilingi matahari di ruang angkasa. Cikgu, apakah itu eklips? Elips ialah bentuk bulat bujur. Bentuknya seakan-akan bujur telur. Untuk lebih memahami apakah itu orbit, biar cikgu terangkan dengan lebih lanjut. Orbit seakan-akan landasan kereta api. Kereta api tidak akan saling berlanggar sekiranya ia masih dalam landasan yang disediakan. Cikgu harap kamu faham apa yang saya cuba terangkan. Seterusnya, mari kita teletikan masa peredaran planet. Apakah itu masa peredaran planet? Masa peredaran planet adalah masa yang diambil untuk setiap planet membuat satu peredaran lengkap. Dan masa yang digunakan oleh setiap planet adalah berbeza. Adakah orbit Bumi dan orbit Uranus sama panjang? Sudah tentu tidak sama panjang.
Hal ini kerana Uranus adalah lebih jauh daripada matahari berbanding dengan bumi. Daripada gambar rajah yang ditunjukkan, kita dapat perhatikan planet bumi adalah planet ketiga. Manakala planet Uranus adalah planet ketujuh daripada matahari. Oleh itu, sudah pasti planet Uranus mengambil masa peredaran planet yang lebih lama berbanding bumi. Kesimpulannya, kita dapat buat di sini ialah semakin bertambah jarak kedudukan sebuah planet daripada matahari, semakin bertambah masa yang diambil oleh planet tersebut untuk beredar mengelilingi matahari. Kita sudah habis mempelajari subtopik penting untuk sistem suria. Tetapi cikgu berharap maklumat yang cikgu kongsikan pada hari ini dapat menarik minat-minat murid untuk menerokai angkasa lepas. Sebenarnya, masih terdapat banyak misteri yang belum diselesaikan oleh manusia. Dan kamu semua merupakan bakal saintis yang akan menggoncang dunia sains. Teruskan usaha anda. Sekarang, mari kita sama-sama membuat ulang kaji secara ringkas untuk ingat semula apa yang cikgu kongsikan tadi. Seperti mana yang telah kita bincang tadi, sistem suria terdiri daripada matahari, 8 planet, asteroid, meteoroid, komet dan satelit semula jadi. Seterusnya, kita juga telah mendapati bahawa semua planet beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Betul? Yeah. Dan akhirnya, kita telah kenal pasti bahawa semakin bertambah jarak kedudukan sesebuah planet dari matahari, semakin bertambah masa yang diambil oleh planet tersebut untuk mengelilingi matahari. Nampaknya kamu semua sudah bersedia untuk segmen seterusnya. Segmen seterusnya ialah sesi soal jawab. Mari kita selesaikan soalan ini. Apakah tempoh masa yang diperlukan oleh bumi untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari? Adakah murid-murid di rumah tahu jawapannya? Syabas, betul tu. Bumi mengambil masa 1 tahun untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Jika bumi mengambil 1 tahun untuk mengelilingi matahari, mari kita ramalkan masa yang diperlukan oleh Uranus. Planet Uranus untuk mengelilingi matahari. Tadi kita tahu planet Uranus jauh kan? Bumi di sini. Dan planet Uranus di sini. Dapatkah murid-murid meramalkan beberapa tahun yang diperlukan oleh planet Uranus untuk membuat satu peredaran lengkap? Jawapan dia ialah 84 tahun bumi. Itulah tempoh masa yang diperlukan oleh planet Uranus membuat satu pusingan lengkap. Sekarang, kita akan mulakan sesi latih tubi. Sila pastikan murid-murid telah menyediakan buku nota dan alat tulis di sisi anda. Anda semua diberi 20 saat. 20 saat untuk menyalin setiap soalan yang diberi dan jangan lupa tuliskan jawapannya. Tanpa membuang masa, mari kita perhatikan soalan-soalan ini. Pertama, bumi berada dalam urutan keberapa daripada matahari? Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah urutan ketiga. Soalan kedua. Apakah objek
yang berada di antara planet Marikh dengan planet Mustari. Ya, betul. Objek yang berada di antara planet Marikh dan Mustari ialah asteroid. Syabas murid-murid. Mari kita lihat soalan yang ketiga. Planet tempat kosong merupakan planet yang paling sejuk dalam sistem suria. Adakah murid dapat menjawab soalan ini? Tak dapat? Tak apa. Cikgu akan membantu anda. Jangan putus asa ya. Kita cuba lagi soalan yang seterusnya. Jawapan untuk soalan ini ialah planet Neptune. Hal ini kerana planet Neptune terletak paling jauh daripada matahari dalam sistem suria kita. Soalan keempat, Uranus beredar mengelilingi tempat kosong mengikut orbitnya. Apakah jawapannya murid-murid? Ya, betul. Uranus beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Untuk pengetahuan anda, semua planet beredar mengelilingi matahari kerana ia merupakan pusat dalam sistem suria. Mari kita lihat soalan kelima. Susunkan planet mengikut urutan menaik suhu planet. Antara Bumi, Mustari, Neptune, Zuhal dan Zuhrah. Yang manakah paling sejuk? Kita akan mulakan dengan planet yang paling jauh daripada matahari kerana suhunya adalah yang paling rendah. Oleh itu, jawapannya ialah Neptune, Zuhal, Mustari, Bumi dan akhirnya planet Zuhrah. Adakah murid-murid dapat jawapan yang sama dengan cikgu? Wow! Hebatlah! Jom kita teruskan dengan soalan yang keenam. Planet manakah yang mengambil masa paling cepat untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari dan mengapa? Saya yakin murid-murid dapat jawab soalan ini. Mari kita sama-sama semak jawapan ini. So, untuk soalan keenam, planet Utarib mengambil masa paling cepat untuk membuat satu peredaran lengkap untuk mengelilingi matahari. Hal ini adalah kerana planet Utarib adalah planet paling dekat dengan matahari. Adakah murid-murid dapat menjawab semua soalan ini dengan cemerlang? Hebat sekali. Maka, berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap anda semua faham apa yang cikgu terangkan tentang topik sistem suria pada hari ini. Terima kasih kerana bersama saya, Mr. Q, hingga ke penghujung pembelajaran ini. Jumpa lagi.